Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Crosser Mania dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Hari ini Bang Deke Chandra bakal mengajak kamu untuk melihat keseruan Crosser Mania atau para pencinta motocross di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan di event Jelatung, Jelajah Alam Betung. Event Jelatung ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama KNPI Betung dan komunitas Betung Trail Adventure, mengambil lokasi start dan finish di Taman Selfie Putri Wisata, Desa Bukit, Kecamatan Betung, Banyuasin. Dan acara ini mengangkat tema berkumpul untuk hobi, berbagi untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Deke Chandra, hari ini saya lagi ada di Taman Selfie Putri Wisata Betung, bro, untuk menyaksikan sekaligus juga mengisi acara sebagai host di acara Jelatung Jelajah Alam Betung yang diselenggarakan oleh Trail Betung Adventure bekerjasama dengan KNPI Betung. Acara sudah dibuka tadi, bro, dan semangat banget. Terima kasih. Jangan lupa kamu subscribe channel itu Bang Deke Chandra, terus kamu sukai halaman Facebook Deke Chandra Asena. Hadir dalam kegiatan ini, Camat Betung M. Sobir Esos, Kapolsek Betung, dan Ramil 43005 Betung, Kapten Ivan Trisumantri, Lurah Betung Gunawan SKM MSI, dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Astianto, dan seluruh pengurus KNPI Betung, serta seluruh pengunjung Taman Selfie Putri Wisata. Jelajah Alam Betung ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang potensi pariwisata maupun alam yang ada di Kota Betung ini, pemirsa, dengan rute perjalanan sejauh 50 km. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan bakti sosial pembagian 10.000 masker kepada warga. Ya, tanggung-tanggung loh, pemirsa, kegiatan ini diikuti oleh ratusan crosser mania dari seluruh penjuru Provinsi Sumatera Selatan dan juga diikuti dari luar Provinsi Sumatera Selatan seperti Jambi, Lampung, bahkan Indramayu, Jawa Barat. Acara ini berlangsung dari jam 9 pagi sampai ke jam 4 sore dan puncak acara yaitu pembagian door prize bagi para crosser mania yang beruntung.
deretan hadiahnya adalah kulkas, mesin cuci, TV LCD, kompor gas, pompa air, dispenser, magicom, kipas angin, setrika listrik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Selamat ya Bapak. Luar biasa. Ya, taktik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beruntung mendapatkan mesin cuci 0. Satu lewat berarti ya. Ya. 5. 4. Yang mana? Sudah ya, 5, 4. Kita cek dulu bro. 054. Kalau mau kita cek dari mana? Uang buka. Kalau mau nyasih. Sebelumnya kita minta tepuk tangan yang meriah. Ya, kami mohon untuk Ketua Umum KPI bersama Ketua Panitia. Kami sudah ada di tangan kami hadiah utama, yaitu kulkas ya bro. Kulkas. Nah, kulkas 4 pintu. Untuk membacakan nomor ini bro, maka kami mohon tidak ada berelak saja, bisik-bisik biar lebih romantis berdebar-debar. Sebut ke senomor-senomor deh. Dari agak mendesak deh. Nungguin ya. No. Oh, oke, cukup pindah sini, Pak. No. 2. Asik. 2. Ingat ya, 0-2 ya. Separuh-separuh, Pak. 1-2. 9. Iya. Yeah. Crossword Mania, thank you banget bro buat kamu yang sudah mengikuti perjalanan Bang Deke hari ini. Jangan lupa kamu subscribe channel YouTube Deke Chandra, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya kalau kamu suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.